Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel aku. Ada ikan di tepi kali, lihatlah ini, oh sungguh indah sekali. Di video kali ini, aku mau mengajak teman-teman melihat keindahan tanaman anggrek. Nah, bagi yang penasaran bagaimana cantiknya bunga anggrek ini, stay tune di channel aku ya, Riva aja. Jadi ini kebun anggrek milik saudara aku teman-teman. Beliau ini memang hobi banget tanam-tanam kayak gini. Bunga anggrek ini unik banget sih menurut aku, karena kalau tumbuhan lain itu biasanya menggunakan media tanam tanah. Nah, kalau anggrek ini menggunakan media tanam sabut kelapa. Bisa juga memakai batu bata atau arang teman-teman. Kalau yang di sebelah sana tadi itu masih banyak daun-daun. Kalau yang ini udah rimbun banget bunganya teman-teman. Ini mungkin kira-kira panjangnya itu kurang lebih 1 meter mungkin ya. Jujur li, aku baru banget sih lihat anggrek ini secara real asli kayak gini teman-teman. Dan masya Allah ini cantik banget. Nah, sambil menikmati keindahan anggrek ini, jangan lupa ya teman-teman untuk menekan tombol subscribe-nya. Alhamdulillah, finally aku dapat bawa pulang satu pot bunga anggrek. Dan ini sudah ada bunganya teman-teman, masya Allah. Barakallahu fiik untuk saudara aku, semoga jadi amal jariah antum. Dan ini kemarin aku juga diajarin cara menanam semaian bunga anggrek. Sayang sekali nggak terekor teman-teman. Tapi ini mudah banget ya. Ini teman-teman siapkan sabut kelapa, kemudian ambil semaian yang sudah ada akarnya kayak gini. Udah habis itu ditali. Ini tempatnya aku pakai bekas mainan anakku. Nah, jadi aku tali biar nggak jatuh. Terus langsung aku gantung kayak gini aja. Nah, semoga cepat berbunga ya. Oke, sampai di sini dulu video jalan-jalan ke taman anggreknya. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku dengan cara like, share, comment, and subscribe. Semoga teman-teman sehat selalu. Wassalamualaikum.